Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dari acara Mobile Congress 2018 di Barcelona. Dan antara perkara yang banyak diperkatakan di sini ialah Android Go, iaitu program sistem operasi untuk peranti berspesifikasi rendah. Sekiranya anda perasan pada peranti yang dilancarkan pada MWC pada tahun ini, kebanyakan peranti Android kelas asas hadir dengan Android Go bagi membolehkan peranti ini dijalankan secara lancar walaupun dijana dengan sistem operasi terkini. Bagi menjayakannya, Android Go terbahagi kepada tiga bahagian pengoptimasian, iaitu pada sistem operasi, aplikasi Google dan Google Play Store. Sistem operasi untuk program Android Go ini dibina berasaskan Android 8.1 Oreo, namun ia telah dioptimasikan dari segi penggunaan sumber dan saiz sistem untuk membolehkannya dijalankan pada peranti 1GB RAM. Saiz Android Oreo dengan program Android Go ini hanya menggunakan separuh storan dalaman berbanding Android Nougat, sekaligus memberikan ruang storan yang lebih besar untuk pemasangan aplikasi dan peletakan fail pengguna. Ia juga mampu melancarkan aplikasi 15% lebih pantas, di samping mengaktifkan fungsi data saver secara tersedia untuk membantu penjimatan data. Sejumlah aplikasi Google pada Android Go ini juga telah dioptimasikan dengan menawarkan saiz 50% lebih kecil berbanding aplikasi versi standard. Ia terdiri daripada 6 aplikasi Google yang dioptimasikan seperti Google Assistant Go, Google Go, Google Maps Go, YouTube Go, Gmail Go dan Files Go yang kini lebih pantas dijalankan pada peranti 1GB RAM. Google Play Store pada Android Go masih menawarkan aplikasi seperti yang terdapat pada Play Store versi standard, cuma ia akan lebih mengetengahkan aplikasi yang disarankan untuk peranti Android Go. Namun antara kekurangan pada Android 8.1 Oreo Go Edition ini ialah ia tidak didatangkan dengan sokongan multi-window, iaitu fungsi yang telah diperkenalkan sejak Android 7.0 Nougat. Sokongan picture-in-picture juga turut dinyahaktifkan pada Android Go, selain ia tidak memanfaatkan sokongan grafik berkualiti tinggi. Secara kasarnya, Google ingin menyelamatkan pembangunan peranti 1GB RAM daripada menggunakan Android versi lama yang kelihatan mudah terkesan daripada serangan sekuriti dan halangan untuk menggunakan aplikasi baru. Dengan pengenalan Android Go, pengeluar dapat membangunkan peranti berkos rendah dengan penggunaan Android moden di samping memberikan kelancaran yang lebih baik melalui pengoptimasian pada aplikasi dan sistem operasi. Jadi, apa pandangan anda tentang Android Go? Adakah ia membantu pengeluaran peranti mampu milik? Kongsikan kepada kami melalui ruangan komen di bawah ini. Jadi, sekian sahaja dari saya, Arif Ismail. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.